Oke. Oke, mantap. Diam, 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 diam. Alhamdulillah Kang, ini hasil kita hari ini lumayan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualangku ya teman-teman semua. Di video ini saya tidak berburu karena di sini saya berada di pantai, tepatnya di Desa Soekarjo Mesim, Kecamatan Rupat, Provinsi Riau. Saya berada di tengah pantai. Lihat betapa luasnya pantai ini. Di video ini saya mau mencari kerang buluh. Bentuk kerang buluh ini seperti ini ya teman-teman. Lihat. Nah ini. Untuk mencarinya saya menggunakan alat. Nah seperti ini. Seperti busur panah. Terbuat dari jari-jari sepeda atau motor pun boleh, lebih tepatnya jari-jari sepeda ya, lidi sepeda. Seperti ini kita bentuk. Nah seperti busur panah, menggunakan kapur pun boleh. Untuk cara mencarinya, kita cari lubang seperti ini, lalu kita cucuk. Nah kita tarik. Ini dia, sangat mudah ya kak. Nah ini dia hasilnya, sudah lumayan banyak, mantap. Lalu kita cari lagi. Nah di sini kita menemukan lubangnya lagi, lalu kita aduh sayang. Oh kena. Wow mantap. Untuk menggunakan kapur ya teman-teman. Oke. Oke, mantap. Diam, 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 diam. Oke, kita kembali lagi bersama jari-jari sepeda. Kita cari lubangnya. Oh, di sini kita menemukannya. Oke. Kita coba. Sini ya. Ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Op. Nah, dapat teman-teman. Oke. Kita lihat lagi di sini ada lagi. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Op. Oke, mantap. Nah, besar teman-teman. Oke, di sini kita menemukannya lagi. Nah, lihat.
sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Up. Oh. Wow. Besar. Nah, seperti ini. Tak nyangkut dah aku tu. Pagi. Tak nyangkut dah aku tu. Hari ini lumayan ya, kilo atau 10 kilo. Oke, kita terus balik kampung. Alhamdulillah Kang, ini hasil kita hari ini lumayan banyak ya. Ini kurang lebih 5 kilo ya. Lihat kerang buluh atau kerang bambu.